punya koleksi kan banyak nih. Bisa gak? Bisa. Ini adalah beberapa kok. Ini koleksi Kang Andi. Sebagian katanya disuruh dilihatin ya saya ambil aja. Tapi keren nih. Tapi kesayangan nih termasuk nih. Ini tuh dibilangnya steampunk, top hat steampunk. Jadi fashionnya harus fashion steampunk. Ini kalian itu pakai topi tuh, maaf ada yang ditutupi di kepala. Apa? Ya, sementara itu sebenarnya ada. Biasanya rambutnya dipakai. Emang ada ceritanya rambut jidat gitu. Iya benar. Ada ceritanya Kang pakai topi teh kenapa? Enggak, awalnya enggak juga itu enggak pertama kali itu saya pakai ternyata jadi pas berikutnya kayak ada yang kurang pakai lagi jadi ternyata itu jadi sebagian fashion saya di atas panggung. Katanya gitu. Koleksi sampai ratusan? Oh, enggak ratusan mah tuh. Ribuan? Enggak. Jutaan. Puluhan doang. Tapi katanya mahal-mahal. Enggak. Di antara semua yang paling ini mana yang paling mahal. Bersejarah paling. Nah, ini kayaknya cocok buat itu buat Irfan. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Kalau ini Jack Sparrow nih, Jack Sparrow nih. Hey, Jack Sparrow nih. Orang aku. Bagus tahu itu. Iya. Jack Sparrow. Kayaknya ini agak-agak mahal nih kayaknya nih. Bukan mahal, jauh. Oh, jauh. Salah satu kenangan waktu pada film itu pada sama rilis Jack mereka Sparrow. Mengeluarkan merchandise-nya kebetulan saya lagi berada di Amerika saat itu. Jadi anaknya Kang Ani mau di Amerika. Iya benar dia tentara di Amerika. Katanya tadi dia ngajakin Dad, benar kamu di TV katanya. Beneran? Di TV hari itu Adi atau Daddy? Ya Daddy panggilan orang tua. Bapak dipanggil Dede. Daddy maksudnya. Daddy itu Coba. Dia ada enggak sih? Bagus sama itu. Lihat dia nanya kamu di TV gitu. Iya, iya. Heeh, dan kamu iya, saya masuk. Saya bilang lihat story kamu tadi di telepon ini. Saya masuk TV, semalam masuk angin nih. ini ada artinya lagi ya. Anak sendiri ternyata jadi tentara Amerika. Keren banget. Jordan Norcat Triandi. Yang kini sudah menikah dan resmi berstatus Ayah, udah jadi bapak. Ya, udah punya. Nanti udah punya cucu dong. Saya bilang ntar saya video call kamu deh, biar saya pas ke siapa. Anak berapa sih kan? Tiga. Itu yang paling gede semua. Nih? Itu paling besar. Ada di Amerika ya? Adenya. Cucu. Satu. Berarti jadi Aki. Aki Andi. Aki Andi. Hiji Aki. Aki Andi. Aki Andi. Aki. Jadi kenapa? Mana nih gede? Jadi tentara Amerika gimana ceritanya? Karena kebetulan dia sudah jadi warga negara sana karena sejak kecil sudah tinggal di sana bersama ibunya. Sama ibunya. Jadi dia berada di lingkungan kakeknya yang kakeknya juga